Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys. Oke teman-teman, ini baru selesai beres-beres. Kebetulan tadi aku scroll-scroll video aku ya teman-teman, ternyata ada yang bertanya kayak gini ya teman-teman. Jadi berapa batang bambu yang aku habiskan untuk buat warung kopi atau angkringan kayak aku kayak gini, guys ya. Jadi aku akan jawab ya dari pertanyaan itu, kira-kira untuk jadi seperti ini, guys. Nah, untuk jadi seperti itu kira-kira butuh bambu berapa, dan video kali ini aku akan bahas ya secara lengkap. Dan ini nggak aku ulang-ulang nanti ya teman-teman, aku langsung saja sebutin dari masing-masing bambunya ya teman-teman. Nah, jadi nanti yang aku jawab yaitu bambu utamanya saja ya, kerangka utama atau pondasi utamanya, guys, karena ini lumayan banyak sekali ya dan berbeda ukuran ya teman-teman, berbeda ukuran dan juga besar kecilnya juga nggak sama, guys ya. Untuk pagar utama ini ya, kayak yang di sini, guys. Nah, ini besar ya. Ini pun beda dengan yang ini, karena ini nanti dimasukkan modelnya kayak gini, guys ya, kak. Jadi kayak gitu, guys. Nah, jadi langsung saja teman-teman, biar teman-teman itu barangkali yang ingin buat juga di rumah, intinya persiapan minimal kira-kira butuh berapa bambu, aku akan sebutin satu persatu ya, guys. Jadi nggak akan aku ulangi karena nggak mungkin ingat. Ya, yang pertama teman-teman, ini dari mana dulu ya hendaknya ya? Dari yang paling panjang, guys ya. Dari yang paling panjang itu di atas itu panjang kurang lebih 8 sampai dengan 7 meter ya. Ya, ini kurang lebih 8 meter, guys. Ya, ini 8 meter yang panjang itu 8 meter sama yang ini teman-teman, ini juga 8 meter. Sama yang di atas itu ada 2 ya yang 8 meter ya. Yang di sini dulu ini ya yang agak besar, ini ada 2, berarti ada 3 dengan yang itu besarnya. Kemudian yang 8 meter lagi mana? Nah, ini yang agak kecil untuk yang apa yang di depan ini, guys. Terus yang paling depan ini juga, berarti yang 8 meter teman-teman tuh butuh kurang lebih 1 2 3 4 5. Nah, itu ya. Itu untuk bambunya. Kalau yang di sini ini untuk penahan atapnya, bisa menggunakan kayu, guys ya. Gak harus bambu juga bisa. Ini aku menggunakan kayu kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi teman-teman, untuk penyangga yang ke sana itu butuh 8 kali itu 2 3 4 5 ya. Ada 5 batang ukuran 8 meter. Itu catat untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk pagar ya, guys. Untuk apa pagar? Tiang ya, ini untuk tiangnya ini ya, tiang yang ini. Jadi aku akan hitung, dan ini tiangnya berbeda ya teman-teman. Kalau yang di sebelah depan ini tiangnya ini agak lebih besar ya. Ini kemarin kurang lebih 1 2 3 meteran ya, kurang lebih ini 3 meter, guys ya. 3 meter atau 2,5 juga bisa, tapi aku anggap ini 3 meter karena aku lupa, ini kurang lebih memang 3 meter kemarin ingat saya, guys. 1 2 3 ditambah yang 3 meter 3 ya teman-teman. Jadi yang awal tadi nggak aku sebutin lagi, langsung saja teman-teman tuh catat kalau ingin buat. Nah, untuk yang ukuran 3 meter itu ada 3 ya, 1 2 dan 3. Ini yang ukuran besar-besar masih ya teman-teman, tambah 3 meter untuk pagar yang ukuran 3 meter. Kemudian yang ini kurang lebih 2 meter nih ya teman-teman. Kalau enggak 2 meter ini 2,5 ya. Tapi seingat saya ini 2,5-an kalau enggak salah, guys ya. 2,5-an. Ini aku butuh 1 2 3 ya. Itu 3 yang ukuran 2,5. Nah, itu untuk tiang utamanya ya teman-teman. Kalau tiang yang ini sebenarnya hanya anu ya, hanya hiasan. Ini tanpa ini juga bisa, atau modelnya juga lurus kayak gini juga bisa ya teman-teman. Itu terserah teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
kita lanjut, ditambah yang ukuran lebar ini ya, ini kurang lebih juga 2 meter ya teman-teman. Ini lebarnya 2 meter lebih sedikit kalau nggak salah kemarin itu ya, anggaplah 2 meter itu ya teman-teman yang ke sana untuk lebarnya. Ini aku berarti butuh berapa batang? 1, 2, terus sana juga 1, 2 ya, 1, 2 ya guys. Jadi itu berarti butuh 4 yang ukuran untuk penyangga lebarnya. Jadi tambahin semua ya teman-teman, kalau lupa bisa diputar ulang videonya guys, karena aku nggak nyatet, jadi langsung aku sebutin ya teman-teman. Itu untuk yang bambu yang melebar ya. Terus sekarang untuk penyangga ininya teman-teman ya, penyangga apa ini namanya, atap ya, kira-kira butuh berapa guys? Ini kemarin kalau nggak salah 2,5 kalau nggak 3 itu ya teman-teman, tapi daripada kurang anggaplah 3 kesannya ya teman-teman. Panjang dari situ ke sana itu 3 meter. Nah, untuk yang penyangga atap ini berarti aku butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah itu aku butuh 11 yang panjang 3 meter untuk atap. Nah, kemudian lanjut untuk yang atap yang di depan. Nah ini kita hitung ya, ini kurang lebih 1 meteran ya untuk ukurannya ini guys ya, 1 meter lebih, bisa 1,5 meter teman-teman ya, untuk lebih memperpanjang. Kalau memang teman-teman tuh punya tanah yang lokasi yang luas, bisa 1,5 meter, anggaplah 1,5 meter ini ya, untuk melebihi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kalau yang di depan aku butuh 11 guys ya. Nah itu untuk atap yang di depan. Terus untuk lainnya itu hanya hiasan. Nah ini enggak, kalau ini bukan hiasan ya teman-teman. Nah ini ya untuk penyangga apa yang model 4 ini, A ini apa namanya, ini berarti nambah ini kurang lebih berapa ini? Itu juga 1 meter ya teman-teman, 1 meter 1 kita hitung 1. Nah ininya yang tak maksud ya, 2, 3, itu 3 tambah itu. Nah terus apa lagi guys? Oh ya, terus yang ini teman-teman, tinggal yang hiasan yang ini sama penguatnya saja ini ya teman-teman. Ini nah, itu juga 1, 2, 3, 4, terus yang di sana 5 ya. Ini yang ukuran ini kurang lebih berapa tuh guys? Tuh kurang lebih 2 meter ya teman-teman ya, kurang lebih 2 meter. Aku butuh 4 untuk penyangga hias. Ini mempercantik ya teman-teman. Sebenarnya nggak usah ini juga bisa, hanya ini mempercantik saja guys. Nah itu ya untuk kerangka utama. Kalau ini tinggal yang ini ya teman-teman. Kalau ini berarti tinggal menambahin. Ini memang aku sekat ya, nggak langsung ya guys. Nah, ini karena ada tiangnya ke atas, nggak aku sekat, nggak aku langsung ke lurus yang ukuran kayak yang di atasnya. Jadi di sini aku bagi 2 ya teman-teman. Yang ukuran 8 meter berarti di dalamnya ini insya Allah ketemu 6 meteran. Kalau 6 meteran berarti panjang antara ke situ ke sini itu 3 meter guys ya. Itu 3 meter berarti ke sana juga 3 meter. Jadi total di dalam itu 6 meter guys ya. Itu teman-teman, apalagi terus untuk oh ya, kita lihat yang di sini guys untuk penyangga pagarnya. Yang di sini ya, penyangga yang di sini ini juga pasti butuh bambu semua ya teman-teman. Ini sih menyesuaikan teman-teman ya. Kalau ini kemarin kurang lebih aku tuh habis berapa bambu itu, berapa batang ya, itu kurang lebih 10 itu kemakan ya teman-teman. Ini lumayan banyak. Dan sama ini semua ini nyicil juga nggak apa-apa teman-teman ya, karena kalau teman-teman lihat di video aku sebelumnya, aku nggak langsung seperti ini. Jadi yang penting kerangka utama itu sudah terpenuhi dulu guys. Kalau yang kecil-kecil dicarikan sisa-sisa juga bisa teman-teman ya. Nah kalau yang ini, nah ini kan kelihatannya anu ya teman-teman dari luar. Jadi ini aku nggak pakai bambu, tapi ini pakai kayu guys ya, untuk penahan pakunya ini ya.
karena ini aku paku semuanya. Nah ini juga pakai reng, pakai kayu reng ya guys. Nah itu kalau lihat dari sini, nah itu semua dari bambu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman untuk yang kemarin tuh tanya kayak gitu. Jadi udah aku jawab teman-teman, habisnya berapa bambu. Dan kalau teman-teman itu bambunya tuh nembang sendiri, punya perkebunan bambu, itu kalau nggak salah kemarin itu satu batang itu kurang lebih antara 7 sampai dengan 8 meter tuh ada ya teman-teman, satu batang bambu. Kalau kalian tuh punya bambu sendiri, jadi ya tinggal ngalikan lah teman-teman, mulai yang aku sebutin dari awal tadi, tinggal ngalikan berapa total batang. Sementara batang itu ada yang ukuran 7 sampai dengan 8 meter guys. Anggaplah rata-rata 7 batang, terus tinggal ngejumlah yang aku sebutin dari awal sampai akhir tadi guys ya. Tapi kalau yang ini teman-teman, ini aku udah lupa ya teman-teman, karena ini semua buat sendiri, bisa menyesuaikan untuk dinding-dindingnya guys ya, untuk bambunya. Tapi kalau 20 batang aja kemakan kemarin tuh ya teman-teman. Tapi nggak langsung sih aku teman-teman, intinya yang kemarin tuh awal tuh yang dibawa itu aja, ini pagar yang ini tuh guys ya. Itu udah mungkin itu teman-teman untuk yang tanya habis berapa bambu. Jadi aku nggak bisa secara detail berapa meteran dan berapa batang secara langsung, jadi teman-teman bisa perkirakan sendiri, menyesuaikan tempat teman-teman di rumah sekalian ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin ada yang tanyakan seputar usaha warung kopi atau seputar ide bisnis, ide usaha yang ada di desa, silakan saja komen guys ya di bawah ini, utamanya di bidang kuliner ya. Jadi aku akan terus berbagi sharing pengalaman buat teman-teman yang ingin buka usaha sampingan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.